Dia tuh kalau wong Jakarta yang tuh enak, Bu. Enak. Dengarnya tuh enak. Yang ini nih Palembang nah. Nak ngilangkan bahasa gara-gara begaul. Tahu. Jadi mak mana kita dengarnya? Agak kurang gimana gitu. Ya. Yeah. Maksud saya tuh walau ada di Jakarta sana, jangan dihilangkan bahasa Palembang tuh. Biar di Jakarta sana. Kalau bertemu sama-sama kita. Ini madai ngilangkan bahasa kita kan? Mako itu ibu, pergaulan ini ngusak nian. Mako nak pacak-pacak begaulin. Yolah bu, maaf ngomong, ada juga majelis-majelis yang ibu-ibu mewah tu ya, ada juga galak ngisi. Oh, malah dengar ke ngomong ken harta Allahumma ya Rob. Silu. Hilang bedeng dua. Ses dari mana? Saya baru pulang. Bawalah tas-tas ini. Berapa harganya? Ya Allah, tak nyangka kita eh. Mahal juga rupanya. Oh, Cek Mas, mahal. Mahal kali. 200 juta. Mas. Ah, Allah wa akbar. Waya-waya tas. 100 juta. Allah. Kita enggak kantong aso jadilah. Penting isinya. Biar di jiwa aso itu kalau isinya cek, berego. Bingen nak gobek bari ini lah. Bingen nak gak duit nyelap ke sini lah. Nah, lepe bari lah. Nah, jadi mako itu bersyukur. Memang gak tau gak tau wong galak ibadat nih buntu. Itu yang halanginya nih. Nah, kapan saling duduk saling awas. Ha, itu be masalahnya. Kalau kita mau mewah-mewah dikit, ya ada juga, tapi nggak banyak gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayan di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati shihha wal 'afiyah al iman wal istiqamah wal ibadah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Alhamdulillah syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita temu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Sudah belum salam tadi? Salam tadi sudah belum? Sudah. Salam tadi sudah belum? Sudah. Alhamdulillah kita meneruskan materi pelajaran kita di bidang ilmu fiqh. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fi darain yaqul faslun asbabu tayammumi salasatun faqdul ma wal marad wal ihtiyaju ila li'adshi hayawanin muhtaram ghairul muhtarami sittatun tarikus salati wa zanil muhsanu wal murtad wal kafirul harbiyu wal kalbul angkur wal khinzir. Saat ini kita masuk kepada pasal babut tahara sampai kepada babut tayamum. Tayamum ini
kedudukan dia, Bapak Ibu, sebagai istibahati salah. Jadi tayamum ini dia fungsi dia pengganti. Jadi fungsi dia ini alat modal untuk melakukan salat dan lain-lain. Kedudukan tayamum bukan sebagai raf'ul hadas. Jadi kalau dia mandi wajib sama ngembek wudu, itu kedudukan dia raf'ul hadas, ngangkat hadas. Tapi tayamum ini istibahati salah, untuk alat dia ini tak ada boleh semayang, dia ini tak boleh salat, dia ini tak boleh ngaji, dia ini tak boleh tawaf. Sebabnya dia tidak punya wudu. Sangkan dia tidak baca ngambil wudu, ada sebab. Sehingga dengan sebab itu dia tidak baca ngambil wudu. Gagak-gagak tidak kati wudu, jadi dia tidak baca semayang. Supaya dia baca semayang, adanya tayam. Nah, jadi kedudukan tayamum listibahati sholat, modal untuk diperbolehkannya sholat. Kalau yang lain, nawaitu rabbal hadasil akbari an jami'il badani fadhlillahi ta'ala, sajaku mandi wajib ngangkat hadas besar karena Allah. Nawaitu alwudu'a li rabbil hadasil asghari fadhlillahi ta'ala, sajaku ngambil wudu untuk ngangkat hadas kecil karena Allah. Nah, tapi kalau tayamum, nawaitu tayammuma listibahati salat, sahaja ku ngembek tayammum untuk diperbolehkannya solat. Nah, jadi kedudukan dia bukan sebagai ngangkat hadas. Dan caranya, baik sebabnya dia karena katik wudu atau sebab dia tidak baca mandi wajib, ketika itu tidak bisa terlaku, dia tidak bisa solat. Biar baca solat, dia tayamum. Caranya tetap dengan satu cara. Bukannya ibu, bapak, jangan ada gambaran ngembek tayamum itu sama dengan wudu. Tidak. Tayamum itu sama dengan mandi wajib. Karena mandi wajib mesti basah kalau seluruh badan. Sehingga luluk ni tadi diluk-luk ke kalau di badan. Tidak. Ya tak? Lebu ni tadi no, disimbai sebadan. Tak ada. Sesuai dengan aturan. Di zaman Rasul, ada sahabat ngelundung di pucuk pasir. Ngelundung. Jadi Nabi ngapa? Genti mandi wajib. Jadi Nabi tak ada macam itu. Jadi sarung mandi wajib ngelundung pucuk pasir. Mak kaya sagon. Mak kaya apa tu? Yang jo isa. Tenggiling. Yang putih tu ni beras. Sagon gulung. Aku. Betul. Tak ada itu. Sama baik. Ada kaifiatnya. Juga ngembek tayamum tu. Tidak sama mak ke wudu. Kukumu. Tak kena lebu tadi nak dimbek. Nak dikumkumu. Bukan ngumui sagon. Tidak. Ada kaifiat. Kaifiat ini harus dipelajari. Tak baca, tak dipelajari. Sebab-sebabnya boleh tayamum juga mesti nak tahu. Tak ada tumpak nak digawi ke. Nak tahu sebab-sebabnya. Jangan salah. Nah, sangkan terjadinya tayamum, asbabu tayamumi salah satun. Penyebab terjadinya ngawi kentayamum itu, sangkan tayamum itu digawi ke, sebabnya ada tiga. Fakdul ma, yang pertama dak bertemu banyu. Nak ngembek wudu atau nak mandi wajib katik banyu. Nah, ukuran katik banyu ini ada ukurannya. Ukuran katik banyu ini ukurannya jarak kosong. Ada yang lagi ngatakan digotok ke batu. Misal tegak rumah Cik Hoi ini lah. Sawat ke batu keluar tu.
Nah, sejauh apa kita ngotok, awasi batu nyampak tu. Sampai lagi kita tegak ngancap ke batu tu, ada tak banyu? Kalau sampai situ tak bertemu banyu, boleh tak yang ada mak itu. Ada yang ngatakan selagi dia nyupacak diancap, jarak kosong. Jarak kosong tu ya kira-kira pelembang berapa mulai. Nah, sepanjang itu bertemu tak banyu? Kalau masih pacak diancap banyu, masih tetap dia nyutayamum. Ada yang macam itu pendapat. Nah, ini alhamdulillah. Sum alhamdulillah. Untuk di Palembang ini tak berlaku. Untuk di Palembang tak berlaku. Kita alhamdulillah banyung masuk. Banyung sungai besar. Alhamdulillah. Untuk perkara di Palembang, untuk sikok ini mungkin agak sulit. Untuk tak baca, kita ngoku misal mahap ngomong nak ambil banyung ulu, tumpak tangi subuh ni bocor ubak retak habis no sudah ambil tayang memgedek tak boleh. Rumah dulu rado sebelah ketok ngawang ulangga rado numpang kelangga. Jadi Palembang dah baca dah tu tumpak ngoko di rumah banyung tadi retak bak tadi ngejut kan kita dah tahu mungkin nak ada gempo lah macam sehingga apa ketak atau mungkin Allah alam lah atau kebenaran banyung tu banyak tahu-tahu tikus mati sehingga nak ambil banyung ulu tak cak. Ha, itu namanya faktul mak tapi dia tak baca anu kita nak no ya Allah gila pukul 4 atau jam 5 banyung katik sudah ngidup ke motor atau naik beca pergi ke rumah dulu. Ha, selagi kita ngapu je ngejut subuh hari datang ni nak ambil wuduk banyung habis bebak terletak. Ha. Ha. Jadi sebab pertama faktul ma dak katik banyu. Yang kedua wal maradu sakit. Sakit yang dia nyu tidak boleh kena banyu. Kalau dia nyu kena banyu mudarat untuk diri dia. Nah, makna sakit ini baik dia nyu sakit sekujur badan atau sakit pada tempatnya. Kita ni misal tangan kita nyekel lading atau kita nyekel bulu di belernya. Ingat beler? Terbeler. Ya, tertarik. Jadi tercekel bulu, nah di belernya. Atau kita tu nguluk layangan ditarik wong. Nah galak tangan belah, nah itu beler. So Palembang di beler. Atau kita pokoknya walhasil walhasil ibu bapa pada tempat yang kita mesti kena banyak wudu atau tempat yang harus basah kena harus kena mandi wajib tidak paca apa jolong ini ngapa jak dan sago kakek tak tahu ibu kau pakai duit dia medukin dia kakek bela kakek malam malu eh. Jadi misalnya kelading tatu. Jadi tangan kita ni nah kena tatu ni tadi misal dijahit atau bebala nangkis kena sini. Alhasil ibu wa ma'nal marad wa makna sakit tempat itu tidak boleh kena banyu. Misal dijahit kalau kena banyu dia ni medok atau lah lambat baik tatunya nah itu termasuk sakit. Jadi makna sakit itu bukan sakit gelegesan. Tak ada mesti nak sakit gelegesan. Oh, kalau kena banyung tu tergegel. Ya? Yeah? Ha. Ambil lagi gigi palsu, beradu. Tok 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 tok. Lobo. Kalau kena banyung, ha. Itu marot namanya sakit.
atau dia enggak bisa kena air misal tercucuk di tangannya. Maka apa itu? Impus. Nah, impus. Impus atau walhasil marad bimakna marad terhalang banyu untuk nyampe ke tempat itu. Nah, itu artinya ibu harus tahu dulu aku ni nak ngawi ke tayamum ni apa sangkan ngapo. Sebab aku ni nak tahu dokin. Dah ada terumpak ngembek tayamum. Nah, model fakdul mak tadi. Fakdul mak tadi untuk di pesawat. Nah, pesawat menyarinya. Nak betul dari lawang pesawat. Nyari banyu. Nanti ke punah. Tak ada metu lah. Bila dia tahu ngawas bawah itu. Ya, sampai ya tidak. Ya Allah, nak silamnya. Oh. Ada CIT, ada CIT cuma aku haji. Dua ngelantak buat tedok ni. Apa dia? Antimo. Dua. Masih metu keringat mak jagung. Oh. Sehingga dia terumpak duduk pesawat. Jajak 9 jam ke Jeddah tu. Bergerak tidak, bersuara tidak, kuyuh tidak. Maham ngomong, orang lama bu. Tak kalau metu jauh. Tumpak metu rumah, naik pesawat, pergi-pergi haji. Hai. Jauh sian ke Nabi, you know. Hingga AC tu. Oh, pesawat Saudi. No, keringat masih betul. Sangkin mikir ke. Nah, semen nyampak sikil apa sampir Jeddah tu ya bangsa dong ada jual lopak setekau pak sangkin senang ni tadi jelgup so alhamdulillah ya Rasulullah sampir alhamdulillah ya Allah tasonyo bukan kelemahan bu pergi kulu kele pesawat ai tertiran juga biarpun parak sinilah apa yang paling parak ni ke Jambi 40 menit 45 menit lah pokoknya lahat pesawat kupu itu. Gini-gini. Nah. Dan ini kalau kena tenang macam mak duduk di rumah ni lah pesawat tu. Tapi man giliran dia bertemu awan, bertemu angin, neng, neng. Ay. Seng. Dia cerita turun dikit tu, seng, jati. Terbayang lah. Tak bertemu lagi. Pesawat ku. Bunyi be bingen maham ngomong awal-awal lum kalau naik pesawat bingen ah jadi amboan nian kami naik Jakarta naik pesawat jadi amboan nian bangsa yang takut pesawat itu bu biarlah adanya naik mobil 17 jam 20 jam itu aku biarlah mobil be daripada pesawat kita lebih parah bici nak mati nian naik pesawat danu nah yang tambah ke Amerika tu 18 jam 20 jam ya Allah Rabbi bangsa naik pesawat nyerangkan 8 jam turun netak turun ngeris ibu sangkin tadi menanai dah terumpak naik pesawat gerak pejam gelap jimat weh jelakau ha tidur tidur cuman tidur tu tidak sentoso baik man kanan kayak gini murid dewek, jemaah dewek, bini anak lemak nyenderi barunya. Mensender bini wong berdepak. Lah kita tidur dah ada spiro. Ha? Eh, di bici ini ladas. Kau kira baru 12 undu aku ini dah. Iya. Nah, faqdul ma di pesawat itu dia masuk di hukum faqdul ma dak bertemu banyu. Karena kalau kita nyampak ke Banyung, kena kabel di pesawat itu, sepesawat itu tahlil. Tahlil kalau. Cik-cik, urat sarap pesawat itu. Segalanya maki kabel kalau dia tu. Menghidupkan ini berkabel, micit ini berkabel. Ya? Yeah? Nah. Maka itu ada kiai pendapat di Palembang ini kalau wong di pesawat itu dia ngambil hukum najis dianggapnya hukum tidak bersih tu lah kuyuh di pesawat tu tak sentoso maham ngomong tambah lagi betino kalau kami lanang cukup lubang banyak kuyuh tu bayar disimbai maham ngomong cukup sudah hukum ayo kamu loka
mencapok tu. Ah, mencapok banyak musim sawat itu. Nah, tu. Cuman alhamdulillah, ibu ingatkan pelajaran yang istinja dengan batu itu. Ah, tu. Memang gua ngajar pakai ini, ibu. Mulutnya ni nak lobok. Gua ngajar pakai ini, tak baca, nak ngampet-ngampet ngomong. Karena barang ini dianggap pecah kanji, pecah kuang ngajar, pecah dak lemak dengernya. Cuman mendak disurah ke? Mana nak nyampaikan hukumnya? Jadi kalau maham ngomong becewok kamu tino di pesawat, baiklah tisu dokin. Tempek ke? Lah pecah maham ngomong lah resing, lah kering, buang, baru simbai bedikit, sudah sah hukumnya. Kalau nak ngagap dari Banyung tadi, kan cangkir kecil itu. Ya, yeah, di pesawat tu cangkir kecil. Ada yang galak takutnya di pinggir itu. Cukup ke apa? Men kamek lanang cukuplah. Tak jadi cuma untuk bersihkan jalan luang najis tadi bae. Nah, jadi fakdul mak tadi pacak berlaku di pesawat. Cuman mak mano tayamumnyo, nah itu kage ada babnya lagi sudah ini. Wal marad sakit. Wa makna sakit badannya tadi tak bajak tersentuh oleh banyu. Yang ketiga penyebabnya sakit ida banyu nggak banyu tu ado banyu ado badan sehat. Cuman masuk sebab yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi li'adshi hayawanim muhtaram. Banyung ni ada, cuman kalau banyung ini dibuat wudu atau banyung ini dibuat mandi wajib habis. Habis banyung ni. Cuman kalau banyung ini dihabiskan, ada hewan-hewan yang nak minum. Jadi banyung ini tidak perlu digunakan mandi wajib atau rembek wudu karena buat minum hewan yang terhormat. Jadi untuk minum kita, untuk makan kita, untuk minum binatang ini kalau dibuat wudu atau mandi wajib, buat makan buat minum ni tak kati. Nah, maka boleh donyo tayamum. Ghairu muhtarami sittatun. Binatang yang tidak perlu dihormati ada 6. Jadi kalau dia masuk salah sikok dari 6 ini digunakan untuk salah satu dari 6 ini, dia tetap mesti nguno ke banyung itu. Tak boleh dia tayamum. Siapa yang tak perlu dihormati? Tarikus salah. Wong yang tidak semayang. Wong yang tidak semayang itu hewan yang tidak perlu dihormati. Kita ni bu binatang. Kita ni binatang. Al-insanu hayawanun natiq. Dalam ilmu mantek, manusia ini adalah binatang yang berpikir. Binatang itu, binatang tu, hewan itu, itu binatang yang tidak berpikir. Kalau kita ini binatang yang berpikir. Ngapa kita disebut binatang? Karena kita ni sama dengan binatang. Apa bedanya kita dengan binatang? Cuman berpikir. Kalau soal iman, kalah kita dengan babi, bu. Soal iman, oh hebat babi. Dengan anjing, hebat anjing. Iman kita belum baca dipertaruhkan. Tapi kalau binatang, mereka semua beriman kepada Allah. Hewan dengan kita tidak ada beda. Sapi makan, kita makan. Sapi minum, kita minum. Sapi kawin, kita kawin. Sapi beranak, kita beranak. Sapi tidur, kita tidur. Apa bedanya sapi dengan kita? Tidak ada. Cuman berpikir dan beramal. Kalau soal manfaat, manfaat binatang dari kita. Sapi, tainya, daging, kulit, kepala, tulang, sekil, jeruannya, manfaat galo. Muat sop Jakarta, muat sop Betawi, muat pindang, muat apa, ngelantai daging itulah. Daging kita
Jadi kalau soal manfaat, manfaatlah binatang lagi kita. Nah, jadi di mana nak letaknya kita nak ngaturkan diri kita mulia. Jadi uang yang tidak salat itu termasuk hewan yang tidak perlu dihormati. Maka aku galak ngomongan budak-budak yang muda-muda, siapa be juga, kita ni alang kebanyaknya kendak sama Allah. Tapi yang dikongkon oleh Allah dak cuak, dak ada suang-suang nak digawi ke? Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, daklah kita ni gancang nak ngelaku kenyo. Yang dilarang masih dilaku ke? Semayang tu coba, apalah lamonyo? Misal tangi jam 4:30. Kul 5 nak subuh. Ngacar lah mau mandi. Baiklah terkung, baik sewet, jelenggup, mayang kukat, tidurlah pulau. Tangilah kul 9. Ini dak tengulet. Tergagak kaget. Sementara hajat ni banyak. Kita ni bu cuma nunggu mati baik. Ya? Yeah? Kita ni masa ni yang kita tunggu cuma nunggu mati. Cuman kita ni biar pikiran ni sembar. Karena menanti itu bu ada pekerjaan yang paling membosankan. Segala gawe man ditunggu lama. Sama dengan dengar ceramah, man kita tak setuju dengan ustaz itu. Matilah nak nunggu ke sejam. Mutatai nunggunya, kelamoi pulau. Ngomong apa, berhentilah pulau. Nah itu tak setuju. Man gilingan setuju, biar 2 jam. Ya ustaz, pendek ni kan, nyawa. Coba weh, mulut. Dah menyakitkan pulau. Ngoceh mengas. Ha. Dokter ibu tidak ngejuk anak ceramah 3 bulan ke depan. Anak ni disuruh istirahat 3 bulan. Cuman tidak ada ceramah. Mentak pikir pala, sakit pala ni. Tidak ceramah. Bukan tak lepo, kalau bertemu ni lepo. Anak dulu punya guru Ustaz Muhammad bin Hamid. Kalau kita sanjung rumah dia, dia sakit. Nanya apa baik? Tanya, jangan tidak. Biar ni ingat pelajaran uji. Mendi rumah masuk ngawas budak, ngawas bini, sok nguling sakit badan. Kalau metu ni namo dikit banyak hadir majelis. Kalau dokter sudah dapat surat mesti istirahat. Terakhir dipiksa ke Malaysia ibu, sudah masuk ke jantung anan. Tulang mengas kalau jalan. Balik dari Malaysia ni tadi macam mak diremet nah. Jadi anak cek ni lah hari ngewang ni. Nah. Jadi ginjal tu gerak sakit badan. Mengas, jalan mengas. Dia tu lah nyorong di bandara. Kalau kelir, mudah wewang tak cak. Tak jumpa di tegang. Nah, jadi kalau apa? Balik cerita nunggu tadi, biar kita tu lepo. Jadi kalau di jiru Quran kan disebut wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Tidaklah hidup dunia ini kecuali hidup itu cuman mainan dan melalaikan. Laib tu labun, main-main. Nah, hidup ini dinjuk mainan biar lepo. Dinjuk mainan dengan jabatan, dinjuk mainan dengan harta, dinjuk mainan dengan suara, dinjuk mainan dengan ilmu. Kita ni apa beno mak budak? Mendinjuk mainan lepo. Kalau dihilang ribut. Mainan ini jangan hilang. Pinjem wong beroso budak ni. Inilah kita. Bini diinjuk mainan laki. Laki mati nangis. Laki diinjuk bini, bini mati ribut. Diinjuk mainan harta, harta hilang ribut. Padahal ini mainan galau. Cuman mainan supaya kita ni lepo. Yang kita tunggu mati itulah. Nunggu apa? Apa nak ditunggu? Nunggu mati kita ni. Bukan nunggu kaya. Lah tua. Tanganlah 3 kali. Gentaklah ding. Nganu kelapa. Lum berduit. Mata tebok lah. Miring sebelah. Tak oleh. Apa dia? Batok kelapa. Nganu kelapa. Lebih berduit aku. Entang jek lugu jimato berasi.
Haa, terkikicik. Panjengok tangan belera galau. Nak ngarep berduit, tak nguntap. Nah, yang ditunggu nguntap tak nguntap, senang saru mati. Dinjuk mainan dengan cantik. Dinjuk mainan dengan ganteng. Dinjuk mainan galau dengan mobil, dengan rumah, dengan jak. Ini mainan galau. Supaya lepo. Main masaan, tahu-tahu lah maghrib. Main ibu anak, ibu anakan, main masaan dari kecil bingin. Ha? Nak kemana? Mainin bahasa Indonesia? Nak melo enggak? Awak jadi bapak ya, aku jadi mak ya. Nah, nak kemana? Nak nyusui ya? Iya, bung plembang, udah main plembang, main. Mako itu ibu, zaman bingin, kita ni cerdas-cerdas otak. Karena siang main ni nang, ngetak-tak main ni, main. Jam tak-tak main. Mandi, ngebo, jalan tu. Gawiku, jam 2 mulai, ngaca ke gudang garam mengalim. Jalan tu, mandi, jajak pukul 5. Tegak, ayah pucuk. Galengan uya tu. Mana ya tak? Baiklah, baju balik. Rai teh hitam. Cuman pajak berenang. Jajak pukul 5. Kalau pergi sekolah, lah kelandasnya berjelentum dan runtum. Lepo pikiran. Malam ke sudah isak main jimbo. Sore-sore main tekupan. Main pantak lele. Yang belasano main yeye. Jadi lepo otak ni. Zaman ini bu, metak entah oleh HP. Hidup katik geradak kan budak zaman ini. Ngelantai HP. Hah? Iyo. Katik geradak kan. Aku tu ngoceh lah bu. Lagi sekolah dulu. Pacak be bu, ngejo ke melok jualan tu nah. Jualan pagi jadi, jual siang jadi. Siang jual es bonbon. Ada es cekelan pakai kayu yang es lili, lilin. Yang cap macam kuro-kuro, macam mobil. Ana nyual. Sore ge jual pempek, ge jual pisang. Pacak ngewangi bibian nganteri mak. Nitip sana ngembek juga pacak. Sekolah jadi weh. Zaman ini ya Allah pergi sekolah balik ke 4 ngeles sini masih bengak. Azka tu bu, anak kami Azka kelas 2 baru. Nak naik kelas 3. Pelajaran ni bu. Jadi umaknya lah nggak ngewangi belajar di rumah. Pelajaran yang diinjuk pelajaran tu budak belum belajar. Inilah zaman gila. Pening yang jadi guru zaman ini. Ya tidak. Yang tanyalah dengan mantan guru-guru lama dulu. Kalau dulu bu budaklah dipelajari, dites pelajaran tu masuk dah. Jadi waktu nak ngisi itulah terbayang. Oh iya ni tadi ibu ngomong eh. Ini gurunya be lagi belum menguasai. Zaman sekolah dulu masuk guru kelas, anak-anak buka buku Indonesia halaman sekian baca itu. Lah tahu dia pelajaran umur hidup dia guru kelas. Pelajaran agama, matematika, IPS lah masuk di otak galo. Karena umur hidup buku siko itulah. Budaknya pintar yang jadi gubernur, jadi wali kota itu manusia yang hidup tahun 60 galo. Jadi wong berhasil. Zaman ini nah. Pagi tadi muka HP ada wong ngirim video. Video apa dia tu? Scan apa dia? Pokoknya ada satu action, satu tarian yang tarian itu diperagakan cara betino tapi lanang. LGBT, Bu. Nah. Jadi budak didodokkan di kursi, kamu mau jadi begini? Bisa kamu harus menguasai nyanyi ini, bisa berpakaian begini. Jadi budak yang lanang tadi dipakai ke betino, sebalik betina. Jadi akhirnya
La haula wala quwata illa billah. Jadi semakin hari bu, semakin berat perjuangan. Nah, jadi walhasil ala kulli hal, balik mainan tadi bu, inilah ngelalaikan manusia. Nah, jadi dilalaikan kita dengan segala kehidupan ini, dilalaikan dengan harta lupa, dengan jabatan lupa, akhirnya sampai waktu. Nah, sampai waktu. Kita baca, ibu baca kalau di budi ke. Hidung cepek disuntik. Dagu agak libal kecil ke. Mak kodong kokosan. Ku perhati ke ibu, wong-wong yang nyuntik rai, ujungnya rai yang sama kalau. Poati itu ibu, poati. Berkali-kali ngomong di TV, jangan disuntik muka kamu. Saya menyesal. Ayah mah kagak mau lagi, kagak usah disuntik. Ini aneh ngeluarin uang mah puluhan juta udah, nggak bisa dibenerin. Kalau nggak makan obat kan nggak kayak gini muka aneh. Dia ngomong di TV berkali-kali acara itu diulang. Penyesalan poati bukan main. Ini melo suntik. Sudah terima lah. Nah inilah, kita tidak suntik rai, macam-macam bentuk. Wong yang nyuntik rai jadinya kumpul lah sama adik-beradik. Ya. Sama adik-beradik. Mak keben sih kok. Nah. Sudah terima lah mana yang ada. Di dempo itu bu, tertulis di salon para lampu abang. Sulam bibir 150. Habis anak disulam. Bukan jahit streaming. Kalau streaming gambar mobil, gambar mawar, baby nak sulam. Sudah, menabai kalau gigit, gigit. Nanda sudah. Baby tebal buat nyicip cukur. Sudah nak, penting ada baby. Juara Allah buang baby, gigi be nyongol lah. Mengapa lah kamu? Banyak dan manusia ni imannya berlari. Ya Allah. Mako itu ibu, pergaulan ini ngusak nian. Mako nak pacak-pacak bergaulin. Yolah bu, maaf ngomong, ada juga majelis-majelis yang ibu-ibu mewah tu ya. Ada juga galak ngisi. Oh, malah dengar ke ngomong ken harta Allah maya roh. Silu. Hilang bedeng dua. Ses dari mana? Saya baru pulang. Bawalah tas-tas ini. Berapa harganya? Ya Allah, tak nyangka kita eh. Mahal juga rupanya. Oh, Cik Mas, mahal. Mahal paling 200 juta. Mas. Hah? Wa Allah wa akbar. Waya-waya tas 100 juta. Allah. Kita ngok kantong aso jadilah. Penting isinya. Biar di jiwa aso itu kalau isinya cek berego. Bingen nah. Gobok bari ni lah. Bingen nah duit nyelap ke sini lah. Nah, lepe bari lah. Yeah. Man ponjen sago je klepe bagi lah. Nah. Allah. Jadi bae. Wacek-wacek nyai bingen punya bedeng, punya rumah. Ha Allah. Dak pula ada isi tas tu, dak pula ada isi. Action bae, paling tisu yang 5000 tu nah. Iko. Itulah buat ngelapin apa-apa pinggir ini. Ya Allah Rabbi Tuhan. Uji-uji Nabi itulah tadi. Kalau kita bergaul dengan orang berduit, ujungnya cinta dunia. Ngawak mobil kijang tahun 90 malu. Kawan ngawak CRV. Yang ini ngawak CRV nyingok, ini ngawak Al-Fatihah. Mobil Al-Fat itu. Ay. Si, diikut sini aja jeng. Gak usah.
selesai aja. Kemana ya? Ujung-ujung naik Gojek. Naik Gokar. Hati. Mainan ibu, mainan galau itu. Mainan. Nah, ladas kita lupa. Ibu jingok jam lah nak kurang berapa tiga. Berjalan terus. Dibuat dengan mainan penesan. Mainan galau. Mainan. Oh, satu topik ceramahnya penesan. Pacak ketawa, kita lepo. Mainan. Kita lupa. Kalau mati pukul tiga, 15 menit lagi. Kalau mati pukul tiga sehari ini, 15 menit lagi, bu. Itulah yang kita tunggu. Tidak ada yang kita tunggu lain. Maka wong tua bingin, kapan dengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sampai maghrib. Gato-gato wong tua ngalih. Kapan dengar azan? Alhamdulillah, sampai isya. Alhamdulillah, sampai zuhur. Wong tua dulu ibu berdoa, tidak model kita. Dia berdoa pendek ni. Ya Allah, sampaikanlah aku ke isya. Sudah. Ya Allah, sampaikanlah aku ke subuh. Boleh subuh, sampaikanlah aku ke zuhur. Sampai ada berdoa, ya Allah Tuhanku, jangan kau matikan aku sebelum solat. Maksudnya, misal dia mati jam 2, sudah semayang. Misal dia mati jam 5, sudah asal. Jangan dia mati posisi belum solat. Wong tua kapan dengar? Dededuk. Alhamdulillah, masuk maghrib. Sampai umurku maghrib, cak solat lagi. Tak banyak wong tua ingat. Nah, yang jelas semua itu ibu mainan. Di IC dengan ngawak tas mahal, di IC dengan jilbab mahal, di IC dengan bersalin pakaian terus. Semua itu mainan. Nah, maka itu wong yang lupa dengan solat tidak perlu dihormati karena dia melalaikan titah perintah Allah Ta'ala. Tuh, satu perbuatan kesombongan yang paling dahsyat adalah orang yang tak mau menundukkan dirinya di hadapan Allah. Bahkan ibu dalam sebuah hadis pernah ana baca, orang yang tidak solat itu setiap hari kena laknat, kena sumpah serapai. Segala barang yang lekat di badan dia nyerapai dia. Kira orang tidak solat, mentu dari rumah, rumah tu ngomong, sokulah kau tak balik. Rumah. Dah minum ni, minum. Ha, ni minum. Yang minum ni orang tidak solat. Yang minum ni pos. Ha? Posisi yang tidak minum ni tidak solat ini, bu. Begitu ibu kita minum dalam hadis. Ini banyung ngelanat dia. Banyung ni nyerit ibu. Ketika nak masuk mulut orang tak solat. Ya Allah Tuhanku, jangan kau masukkan aku di perut dia. Uji banyung. Kita minum galak tumpah. Yang tumpah itu bu, bersyukur kepada Allah. Lebih baik dia tumpah jatuh di bumi daripada masuk juga perut orang tak solat. Mak itu juga makanan uji Nabi. Makanan itu ngelaknat dia. Makanan itu ngelaknat dia. Ya, yeah. Makanan ngelaknat dia. Ketika makan nak dipoluk, ngetel iwak, moluk tempe, segala yang nak dipoluk, nyerit galo. Minta ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam perut dia. Di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ketika kita mandi, banyung buat mandi pun nyerit. Ya Allah, jangan sampai aku nyimbai badan dia. Baju yang dikenak ke, banyu ngomong, ya Allah, jangan aku dileket ke di kulit dia. Cenela dikenak ke, cenela juga nyerit. Segala apa yang dipakai di pojok dunia ni, ngelaknat galo. Kita berteduh bawa batang mangga. Batang mangga tu nyerit. Ya Allah, jangan kau dia berteduh di bawah aku. Saking jahatnya orang tak salat. Tapi santai-santai. Be. Maka itu ibu bapa sekalian, kalau kita menemukan kawan, yang kawan itu mengingatkan kita untuk salat, kawan itu ngajak kita berbuat baik, ngajak sedekah, ngajak apa? Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat.
tidak akan kau temui kawan di akhir zaman seperti dia. Pelacek kita mayang berokin, payo. Pecek kita main ini. Jadi kita tu diajaknya jalan masuk ke surga. Kata Imam Syafi'i, pegang kuat-kuat orang itu. Karena dia adalah Allah kirimkan untuk nyelamat ke kau dari murka Allah. Nah, jadi maka itu bersyukur. Memang kata-kata orang galak ibadat ni buntu. Itu yang halanginya ni. Nah, kapan saling duduk, saling awas. Ha, itu be masalahnya. Kalau kita mau mewah-mewah dikit, ya ada juga, tapi enggak banyak gina. Ada juga. Ya, yeah, nah yang sases-sases, yang kalau ngomong tu jeng-jeng-jeng-jeng, nah banyak. Mana pernah tahun berapa pergi haji? Singgonya dia sama dia tu ngundang tejeng-jeng. Bagang COI jugalah. Gitu loh. Bagang ya ya dak melo. Waktu kita di hotel Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yalah, bagang lah. Jeng. Apalah haji nama dia ni jeng kala. Jeng. Oh, punya undangan intelek. Mau ke mana jeng? Kita mau ke Masjid Haram. Ikut dia. Iya. Oh, jiko ini. Kita tadi itu kecil-kecil jeng apalah jeng 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 udah rupanya panggilan mewah. Nah, kita ni tu cek-cek ni lah, cak-cek macik macak macek macik maning macak. Nah, itulah ni ndak jeng kalau iya jeng gitu ya. Dia tu kalau wong Jakarta yang tu enak u enak nengelnya tu enak. Yang ini nih Palembang nah. Nak ngilangkan bahasa gara-gara bergaul. Jadi mak mana kita dengernya ya? Agak kurang gimana gitu. Ya. Yeah. Maksud saya tuh walau ada di Jakarta sana jangan dihilangkan bahasa Palembang tuh. Biar di Jakarta sana. Kalau bertemu sama-sama kita. Ini madai ngilangkan bahasa kita kan. Anak pernah ke Jogja, bahasa Palembang dipepetnya oleh budak Jogja. Wong Palembang kah? Iya, kami Palembang juga. Memang mana kayak Agung. Jo namanya Palembang. Jadi kalau kita ngomong bahasa Palembang sama kita, itu tetap tidak. Jadi pacak saling tolong. Biar di Batam sana. Anak ceramah di Batam. Ada 60,000 wong Palembang di Batam. Jadi kan anak ceramah di Batam kan tak nyangka juga ke sana. Jadi dia nelpon minta ceramah. Jiku, mak mana nak ngomongnya? Bahasa Palembang, be Ustaz. Ini wong Palembang. Oh, wong Palembang ada kan. Berangkat sana. Jadi ibu, nyingok logat mereka ngomong tu agak cekak. Karena mereka di sana enggak biasa. Ngomong bahasa ini nih lah hilang. Di ngawak bahasa cago sano. Cago kita hilang. Jadi waktu dia ngomong tu cekak dengar. Dak pelong. Nah, mana ngomong kan biarpun kita anak putra perantau jangan hilang. Maka wong Jawa tu ada namanya Puja Suma. Putra Jawa Sumatera. Dia tetap izinin ngopo dengan kene nengkono tetap dia bahasa pak anak setuju yang macam itu tidak dihilangkan. Tapi ketika ketemu wong sano ya ngomong bahasa anak ke Jakarta bertemu wong Betawi bang emang ngapain kemari kagak. Nah kan susah ngejok sih. Lepo kena hati wong dak kuawo tu mesti dilepo. Uji dokter rumah sakit Ustaz setelah istirahatlah Ustaz, jangan ngomong terus, jangan apa ngoceh tamu tu dak usah dilatih, dak usah kelakal. Nah rumah sakit masih ngoceh mulut. Uji ku dokter aku penesan ni ubatnya kalau aku tekan ke
tambah stres. Nah, berkat diajak penesan ni lepo kati. Oh, yo ustaz, ustaz tu sakit, perlu istirahat. Biarlah je ke doktor, talaklah. Tak apa-apa ke penesan. Lalu di rumah, padah. Allahu Akbar, tariku solat. Jadi ibu ingatkan anak cucung tu diingatkan. Wong yang tidak solat sikok serumah gayo kena laknat. Tidak semayang sikok di rumah, serumah gayo kena laknat. Nah, zaman Nabi bu ada wong apa ngobari ontonyo. Onto belagi. Ngawak pedang. Kau kubunuh kau, belagi onto kau aku buka apa kecilnya. Akhirnya ke onto tadi besingitan diburi Rasulullah. Jinabi ngapo? Kau tu ngapo nak munui onto kau ni? Dia tu tidak nurut Rasulullah. Dia tu tidak nurut, tidak dengar kata. Nak kubu semalai weh. Jinabi ngomong sama onto, kau ngapo tidak dengar kata dengan tuan kau? Ya Rasulullah. Mana aku nak nurut dia? Dia lagi tidak taat dengan Tuhan, dia tidak solat. Tiap hari Allah nurun ke laknat di rumahnya. Aku ni sebelah di rumahnya itulah geban. Gebanku ni Allah nurun ke laknat kena aku. Dia lagi tak taat dengan Allah, dia nak nyuruh aku taat dengan dia. Nah, jinabi. Salah kau ni. Kau nak solat? Ya Rasulullah. Nah. Mana binatang nak taat dengan kau? Nah, itu mukjizat Nabi baca ngomong dengan hewan. Jadi ayam, bebek, burung semuanya ibu merasa susah kalau dia hidup di rumah wong tidak solat. Maka itu anak galak ngomong dengan budak-budak yang malas solat. Apa pikiran kamu tidak solat? Dia ni sekali tiga uang pula. Laki tidak semayang, bini tidak semayang. Sekali tiga uang. Ada baik bini itu ngongkon semayang, laki tidak anda. Namanya masyarakat ini sama iyo. Nah, sampai kata ulama, kalau kita nak nyeri ke bini dengan sebab tidak solat, pacak masuk. Artinya, ngapa kau nyeri ke bini kau? Dia tak solat, boleh dicerikan. Itu termasuk wanita yang nusyuz, wanita yang maksiat kepada Allah. Nah, itu juga ibu boleh ngapo ke pengadilan. Aku pak, ngapo ke laki ku, aku minta cerai. Khuluk. Ngapo? Laki ku tak semayang. Laki ku tak puasa. Boleh. Cuman ibu, ibu pikir dulu, laki ibu ni bos. Bedengnya 20. Mobilnya 2 putih galau. Nah, rumahnya mewah, ibu sehari dinjoknya 5 juta belanja, ibu pikir galak cerai. Kawin dengan mamang itu buntu. Itulah pak, menjadi pertimbangan saya. Hei, ogo. Rai duit. Tahan, ngobankan ibadah. Itulah manusia gila di duit. Tarikus salah. Wong yang tidak salat tak perlu dihormati. Sampai disebut man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan satu kali salat tanpa uzur syar'i maka dia kafir mutlak. Nah, ini bu. Wong yang macam ini tidak bisa dijadikan pemimpin tak baca tambah lagi wong kafir. Wong yang tidak salat be tidak ada pantas untuk menjadi pemimpin. Maka itu tak mungkin kita solat dipimpin orang tak solat. Maka itu dicari yang benar, yang ahli ibadah. Alhamdulillah sekarang banyak bu gubernur yang mimpin solat. Di Padang itu gubernur azan zuhur. Di Oki kita sini bupatinya imam solat. Banyak sekarang sudah bagus yang memang ada kemampuan ngimam. Biarpun presiden kalau bacaannya jahat, bacaannya tak benar, tak boleh jadi imam. Maco salah, basing jadi imam. Jadi imam tu nak pilih-pilihan. Jadi imam nak salah mana baca. Kalau jadi makmum mana kendak dia nak miring mengot ancur lebur. Boleh jadi makmum. Jadi imam terajang wong. Wong yang suara bindeng-bindeng lagi tak boleh jadi imam. Allah. Tidak boleh wong pingsan jadi imam. Lambat tanya salah makmum ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namunu siapa?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hai, uji makmum. Habis jo masjid ini dibunuh galo ni. Wanam mo. Nah ya. Nah makso. Aku ni tinggal kali bagi haji. Lah. Aku ni tinggal kali bagi haji. Uji dia tu, dia tu tiga kali lah bagi haji. Biar tiga kali. Tak lah, biar pun lahir di Mekah lah. Boleh jadi imam. Yang kedua, yang tak perlu dihormati, wazanil muhsan. Wong zani muhsan ini wong galak main betinoan. Baik donya nuwo ke laki ataupun donya berzina. Zani muhsan ini wong berzina ni ada dua. Ada dia berzina belum kalau nyecip. Ada dia yang berzina, dia berzina tapi memang dia belum pernah berlaki, belum pernah berbini. Itu berzina we namanya. Tapi wong yang pernah berlaki, wong yang pernah berbini namanya zina muhsan. Itu tidak perlu dihormati. Wal murtaddu. Yang ketiga wong murtad. Murtad ini ibu yang murtad yang secara jelas. Murtad ini banyak tingkatnya. Ada namanya murtad i'tiqadiyah. Ada murtad qauliyah. Ada murtad fi'liyah. Ada murtad qauliyah. Murtad ucapan. Hai laksagonya hidup ini. Murtad. Nung kau. Hari mendung main ni. Hujan ini. Tidak boleh. Nului kami Tuhan tak boleh. Dia mungkin pakai kalimat biasanya. Kalau ma ini keadaannya hujan. Ngapu kau? Anu palak gini pening. Makan godong itu nah. Sehat, mutat. Insya Allah sehat. Lantarannya. Jadi bahasa itu ibu ngusak ucapan. Oh ya Allah, mun model main ni aku lah nyangkun yang kak dari nak belakin kamu bingin. Aku lah terasa bakal saru mutat. Mutat. Aku nyenang kemek bae. Mek ngungset-ngungset aku belakin kamu. Tahan ku tinggal ke si anu sari itu. Mak inilah senang hidup dia. Coba aku menjadi dengan dia sari itu senang, belum tentu. Mungkin wong itu hidup enggak dako juga bini kau. Nah, ada wong belaki bu, maki si kok mati. Belaki lagi, mati. Hai, dia penegoan, mutat. Tidak boleh ngomong macam itu. Hidup mati Allah yang ngatur. Nah, jadi itu ucapan-ucapan yang rusak. Ya? Yolah, panas ya. Mutat. Tidak boleh. Ibu nikmati baik. No, hujan pula hari ini. Makanya nyesel, mutad. Jadi yang ada di alam ini terima. Ibu. Nah, no comment, bay. Terima, bay. Mana ada? Ibu. Halo? Kita makan pempek. Adonan pempek ini keras. Kita catat ni. Ya, Rabbi. Alah kena meninguli. Ya salam. Alah keterah kau. Gotuk gedek-gedek degau. Kita ni ngotuk i pempek. Pempek makan tak? Pempek makan tak? Yang sebelah tu namuannya. Nahan hati dan. Dia agak lah dibuat ke. Nyatu ni pulau. Alam semesta tidak ribut dengan omongan kita. Cuman yang nyadi kenyo itu murko. Yang nyadikan wong tadi mati dengan kawin dengan betino tadi. Yang kita katakan penegoan dia tadi. Itu namanya murtad qawliyah. Murtad ucapan. Ada murtad fi'liyah. Melakukan suatu perbuatan yang di luar dari ketentuan hukum. Nah. Sama ucapan qawliyah tapi dia masuk kepada i'tiqad. Itulah yang lagi rami di WhatsApp. Ada wong yang ngomong di WhatsApp itu, di video itu ngomong bahwa semua agama itu sama.
Ada di WhatsApp-nya? Ah, di share-share ke orang. Itu na'udzubillah. Itu dia yang pacak kepada antikot, kepada murtad. Ha, ibu satu masa kakek insyaAllah belajar. Tingkatan murtad itu ada berapa murtad. Tapi ibu-ibu ada yang melok pengajian di Simanjuntak sudah belajar itu. Tingkatan murtad sudah. Awal kitab Sulamut Taufiq. Wal kafirul harbiyu. Yang keempat, wong kafir harbi. Yang ketiga, kok dua, tiga, empat. Wal kafir harbi. Wong kafir harbi itu, wong kafir ni ada dua. Ah, sikok lagi bu, yang banyak murtad ni. Ingat wong meninggal. Ah, ini di Plembang ini jadi gawinian ni bu. Makan hati. Oh ya wadahnya ni. Badan masih muda, cantik, mati. Ah, ada tu cekku ni makan hati belaki kan kak cek. Tahan kenyubai nak. Makan hati dah. Mati. Murtad. Dia ganti mati dengan dia itu. Galak. Didengar di masyarakat. Ngatur kemakan hati. Murtad. Jadi hati-hati, bu. Jangan ngomong seolah-olah macam mana. Hidup mati. Sikok lagi murtad. Tapi jadi omongan di Plembang. Wong mati saro. Hah? Ya walah, dua tiga hari masih lemah apa-apa macak ni. Uji dia ni. Oh, kamu juga tahu loh misannya. Yang balik Sungai Lais tu. Ni belum ni anak-anak kakcik. Cunyak tak? Kan nunggu dia. Ah. Murtad. Njuk tahu. Assalamualaikum. Cek, apa khabar? Ya Allah, sehat. Siapa ini? Biba. Misal. Misal. Ngapo cek? Cek sini lah cek. Anu Nina. Macak Nina. Ini. Ni yang sudah. Kayak aku nyabrang. Oh, guru. Dia cakap banyak mobil kan? Guru. Sampai sampai jengok. Ya Allah, Rabbi Tuhanku doluhu kau. Ya Allah. Cikok ni lah masih misanku. Allahu. Allahu. Tiga kali mati ni. Ya Allah cek, nunggu kau ni ya. Murtad. Iyo cek, banyak. Tidak boleh. Ajal tu belum sampai. Dia datang, ajal sampai. Ya Allah cek masih nemoni. Sudah. Nunggu kau. Berarti cek ini yang bunuh. Nah sudah ada ni mati, bunuh pula cek ini. Cek ni bunuh. Tidak boleh itu namanya mutad kauliah. Ucapan. Kita ni galak kebiasaan. Nah, ada mutad perbuatan. Biar tak hujan, ngendem anak lumpang. Biar tak hujan, nyucuk cabai. Itu gawe-gawe mutad. Apa hubungannya banyak hujan dengan anak lumpang? Ucap-ucap. Kena? Banyak hujan anak lumpang. Hah? Iya. Kebakaran, telanjang, ngebang bocor rumah. La haula wala. Uji api ni dia datang ke belis sini. Ada yang nak pergi biar anak tidak nangis kebet ke baju terakhir dia apa? Di tiang apa? Di tempat. Iya, apa di tempat tidur ni nah. Kan dulu galak makan kelambu tu eh. Ada tiangnya. Kebet situ. La haula wala quwata illa billah. Maksudnya tu kalau semua itu misal diniatkan sebagai ubat misal. Karena gawe kita ni pacak jadi murtad. Kita makan ubat. Nah, ubat ini ni ikhtiar. Bukan ubat yang mahir ke. Banyak jampian dengan kiai tadi ubat. Karena jampian dengan kiai itu ibu cara terakhir kita berubat. Lah kalau kele ubat ngabis ke sekian juta. Habis duit. Kiai ini lah enggak banyung. Minta pula. Minta lah kiai kalau ada banyak jampian. Enggak banyung. Tak ada. Ya. Membek ke pulau ada plastik jampian.
Nenjok 5,000 borok pula. Lah habis ke duit puluhan juta. Entah kiai tadi ya kopi kali. Banyung lah boleh minta. 5,000 payu je. Sehat. Dah spiro ni tadi sehat. Dengan lantaran ni tadi. Kapan ngomong, oi, jampian kiai tu. Mak kaya kunyit dengan kapung. Sehat. Habis duit puluhan juta tak banyak jampian kiai sehat. Terakhir payu mau ribu, mau ribu. Njuk uya sahang, uya ngan sahang nian parak. Uya ada nian wong awak ke uya ngan sahang ada tisu. Jiku apa dia je? Ujung uya ngan sahang. Payu sudah. Labih nyampi tadi ngeget sahang terpedes lah mulut. Ujuk ni ayo nian. Dia lah minta jampian kita ngigit sahang. Payu sudah negok sahang. Sahang ni tak digigit lagi panas. Payu lah. Jangan tak tergigit luar raya, gigit tu ikut. Dia sehat kita panas mulut. Keempat tadi kafir harbi. Wong kafir harbi tu wong kafir yang nak menghancurkan Islam. Kafir ni ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup di negara Islam tapi dia taat dengan hukum Islam. Itu tak boleh dimusuhi. Ah, kafir yang ada ni nak musuhi kita kalau ini. Yang ada ni nak musuhi kita kalau. Pecah benci ni dengan Islam. Apa dia orang Islam nganggu dia tak? Islam cak nak dimusuhi. Nak menguasai Islam. Wal kalbul akur. Yang kelima, anjing gila. Nyingok anjing gila ni bu, kalau wong kampung buntutnya ke bawah. Jadi buntutnya melitnya ke bawah boyok. Bukannya kalau anjing kan biasa buntutnya atau ke pucuk. Dia ni masuk ke bawah nah. Ah itu anjing gila. Tidak perlu dihormati. Yang keenam wal khinzir, babi. Nah, enam binatang ini, ibu ada banyung di rumah sembel. Buat ngemewo tu cukup. Tapi banyung sembel ini dipinta oleh tetangga kita yang tidak solat. Tidak boleh ibu nunjukkan buat wudu ini. Tidak boleh nunjukkan dia minum. Buat anjing minum tidak boleh untuk wudu. Nah, jadi tiga penyebab inilah penyebab diperbolehkannya tayamum. Kaget insyaAllah kita teruskan makna cara ngembek tayamum. Wallahu a'lam bishawab.